bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan, hanya tersenyum ketika ditanya mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian sekaligus kader Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, SYL. Anies enggan menanggapi pertanyaan awak media terkait kasus Syahrul. Ia bungkam dan bergegas masuk ke mobil. "Cukup, cukup," kata Anies sembari tersenyum lebar usai menjadi pembicara dalam acara BRIN, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Anies sempat melarang para ajudannya untuk menghalang-halangi awak media yang terus mencecar pertanyaan terkait Syahrul dengan gestur tangan. Meski begitu, Anies berlalu begitu saja dan melambaikan tangan kepada awak media. Sebelumnya, mentan Syahrul Yasin Limpo sempat hilang setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Partai Nasdem pun menyuruh kadernya itu segera kembali ke Indonesia. Nasdem merupakan salah satu partai pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sementara Syahrul menjabat Wakil Ketua Dewan Pakar Pusat Partai Nasdem. Syahrul tiba di Jakarta pada Rabu, 4/10 petang. Dia disebut akan menghadap Jokowi siang ini. Sementara itu, Jokowi tak tahu rencana pertemuan tersebut. Ia meminta wartawan bertanya ke Kementerian Sekretariat Negara. Belum tahu, tanyakan Setnek apakah diatur jamnya, sudah diatur jamnya. Kalau saya belum, ujar Jokowi di Monas, Jakarta, Kamis, 5/10. Saat ini Syahrul sedang berada di Polda Metro Jaya. Ia ditengarai tengah membuat laporan dugaan pemerasan pimpinan KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.